Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan penertiban menara makrosel XL Asiata di Jalan Intan RW 02 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan pada hari Senin 19 Desember 2016. Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Edi Suherman didampingi Kasatpol PP Jakarta Selatan Ujang Hermawan memimpin kegiatan penertiban menara tersebut. Di sela-sela pembongkaran menara XL Asiata tersebut, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Edi Suherman mengatakan, pembongkaran ini sudah sesuai SOP menurut Pergub Nomor 14 Tahun 2014. Ada beberapa hal yang tidak digubris oleh pemilik menara ini. Menara ini dibangun tanpa izin dan juga menara ini dibangun di luar zona menara yang dilarang untuk dibangun. Pemilik bangunan tersebut mengajukan protes ke Gubernur DKI Jakarta, kemudian oleh Pemkot Jakarta Selatan ditindaklanjuti. Ada SOP sesuai dengan Pergub 214 2014 sudah kita lalui. Jadi sekali lagi penertiban ini dasar hukumnya adalah Pergub 214. Ada beberapa hal yang tidak diindahkan oleh pemilik dari menara ini. Pertama, menara ini dibangun tanpa izin. Tidak ada IMB-nya. Ya. Kemudian berdasarkan Pergub 214 ada yang disebut zona menara. Ini tidak termasuk zona menara. Jadi menara ini dibangun di luar zona menara. Dua aspek ini yang tidak dimiliki atau tidak dipenuhi oleh pemilik menara. Yang ketiga, diprotes warga. Warga memprotes. Ya, warga terutama pemilik rumah ini nggak mau ada seperti itu. Ini dilakukan karena untuk menegakkan aturan dalam pendirian menara telekomunikasi yang berada di luar zona maupun tidak memiliki perizinan. Ditambah lagi pemilik rumah ini protes untuk keberadaan menara ini untuk bisa ditertibkan. Dari Cilandak Barat, Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.